Instagram hilang atau teman hilang? Teman hilang. Sehat bang. Udah mulai. Udah pening. Gimana Pekanbaru bang? Lebih diterima di Pekanbaru ya. Karena lebih pak orang Pekanbaru gak sombong. Ya foto-foto. Sapa-sapa. Kota lain sombong. Kota lain ya. Kota apa? Kota bisa jawab dong. Sorry. Medan. Hah? Enggak, Aceh. Bayar. Baik, kalau baru. Ya, maksudnya karena Aceh sama Minang kan. Ya, baru enggak Minang sih. Ah, ini baru. Apa nih, Mam? Nih. Kan banyak beberapa diksi Abang tuh yang kayak kan baru kali gitu. Jadi akhirnya teman Pekanbaru banyak yang follow juga. Ya sebelumnya aku mikir dulu konten apa yang aku buat di Pekanbaru yang bisa narik orang-orang Pekanbaru itu kenal aku. Ternyata Abang mencari. Enggak, kan mencari itu pasti aja. Coba mencari, 1, 2, 3. Pete. Capek nih dia itu. Iya. Kapan Abang mulai jadi kayak gini? Konten kreator. Seorang influencer. Suka dibilang apa sih? Oh, kreator nih. Konten kreator. Tapi beberapa orang bilang kreator itu nggak ada ya, kreator ya? Ya kreator harus ada ini lah. Nah beberapa orang bilang kreator itu adalah mereka bikin kreator. Aku ada. Mereka ngedit juga dalam lain. Aku ngedit. Sebenarnya aku. Kita ngedit. Iya. Dulu kan? Sih. Iya. Waktu pada masanya. Iya. Cuman kan makin kemari ke konten-konten di Instagram orang makin jenuh kan iya. Sama hiburan yang Instagram yang pancelannya jomblo. Jomblo terus. Template ditakuti. Backward. Apa backsoundnya? Kutu Aji. Iya. Sudah terlalu lama sendiri. Jadi makin dulu. Oh berarti emang Fitgram ini? Fitgram. Aku baca Fitgram. Aku bukan baca Fitgram. Aku baca Fitgram. Tapi udah enggak. Sama. Aku masih. Aku enggak. Tapi udah enggak bikin Fitgram. Iya aku udah enggak di grupnya. Emang aku masih, aku masih di grup. Udah enggak. Tapi teman-temannya masih berteman sama aku sekarang. Sejak kapan? Dari 2015 lah aku udah bikin Vine. Vine video 6 detik kalau yang tahu di Twitter dulu. Tapi emang sehat selalu. Oke. Okay, how are you? Fine. Oke. Okay. Ah! Oke. Okay. Ya. Ya terus kan 2016 aku jumpa sama yang lainnya gabung terus sama Cipik Drum. Iya. 2017 mulai fokus, mulai di inilah. Mulai yang aneh-aneh lah bikinnya. Seperti karena aku pansel aku visual. Iya. Karena visual. Terbiasa dari Vine. Dari Vine. Iya kan? Visual. Vine tuh panselnya rata-rata visual. Visual. Nah, karena aku panselnya aku visualnya pede jadi kayak agak mental lah sama yang komedian. Terus makin kemari jenuh aku. Terus ya aku lihat yang kayak DNA ini rupanya orang suka banyak masanya. Tapi enggak semua tahu yang masalah DNA ini ada rumusnya. Ada. Set up punchline. Ada. Nah, ada set up dan punchline. Nah, itu. Dan ya beberapa orang enggak tahu itu. Enggak tahu itu, tapi orang semua bisa DNA, bisa tahu rumus itu. Tapi ada orang saya enggak tahu kalau masalah egg out. Iya. Egg out tuh kadang orang kayak nyepelin. Kenapa Keanu naik? Kenapa Ubi? Egg out. Aku egg out agak kurang, tapi ya try terus untuk mencoba. Nah, berarti sekarang aku lagi hype-nya yang Nggak jawab. Tapi makin sini aku kayak apalagi ya ke depannya. Iya kan mikir lah. Selain nge-rap juga. Aku bikin parodi. Nge-rap kan? Nge-rap tapi parodi. Iya tapi nge-rap kan? Nge-rap. Kenapa emang enggak mau dibilang nge-rap? Karena aku bukan rapper. Iya tapi emang nge-rap. Tapi aku nge-rap. Kalau orang nge-rap adalah rapper bukan? Rapper. Berarti aku rapper. Iya. Waduh, rapper baik. Iya. Iya betul. Nah, terus gini deh. Paling sekarang tuh yang orang-orang lebih banyak tahu kan Q&A. Berapa lama Bang nemuin ide itu? Maksudnya kenapa kayak kok sampai Q&A gitu? Apa Bang ikut orang kah? Apa? Karena ini fitur Instagram. Karena sebenarnya kan Fitur Instagram sudah lama. Tapi ya. Tanya jawab tuh udah lama. Iya.
Tapi kok kayak baru belum pas ini deh semenjak COVID-19. Yang booming aku tahu, yang boomingnya. Sebenarnya mulai dari 2019. Tanya jawab. Dari 19. Berapa bulan bang menjelang? Setahun lah. Tapi ya bulan-bulan. Menjelang bulan puasa baru viral. Aku cari karakter kayak tok-tok nih yang ATT ini Aceh tok-tok logat Aceh. Oh, tok-tok itu adalah medok medok Aceh. Oh, tok-tok itu adalah bahasa lain dari medok. Medok. Oke. Okay. Berapa lah? 5 tahun aku cari karakter. 3 tahun. 5. 5. Sebelumnya apa? Sebelumnya aku kayak ya main visual. Visual effect, after effect. Lebih capek mana after effect apa ini? After effect lah. Lebih capek ini karakter lah. Tapi ya, ini karakter aku sepakat lebih sebagai karakter. Kalau visual effect tuh masih ada sedikit gitu belajar, belajar gitu kan. Ini tuh benar-benar menguras mood kita. Dikatain terus dan kan cek lapangan, langsung jumpa orang langsung. Yang di Instagram ini kan. Langsung diteriakin. Beki gimana bang saya tagihan? Oh, bagaimana kok mau kok Beki langsung gitu. Tolong teman-teman, kalau jumpa langsung jangan tembak seperti itu karena itu butuh prepare juga, butuh mood juga ya kan bang. Tapi nggak apa-apa lah karena kita udah kayak gini kan, udah kayak gini keadaan, tapi kita harus terima lah. Ya, tapi kadang terganggu lah. Kadang kalau lagi bad mood juga. Ya. Tapi aku jarang bad mood, lebih ke mood swing lah, sama kita mood swing. Abang tahu aku mood swing? Ya tahu kan, kalau nggak tahu aku ngapain udah seminggu di sini. Siapa? Mendeku 2 hari biar nggak tahu. Siapa? Apa enaknya kayak gini? Uang. Gak menafik aja kita. Uang. Ini uangnya lah. Uang gak menggunakan maksudnya. Alhamdulillah. Tapi pas lagi ada kalau aku ya. Pas lagi ada enggak. Kalau abang ada terus ya. Kalau aku dari berkahnya lah. Kalau dulu gak berkah uang. Kayak misal dari 20-an, 20 juta. Kok tiba-tiba di ATM di 2 juta. Kemana ya 18 lagi. Gak berkah lah. Di sekarang udah. Tapi kayaknya sekarang. Ya berkahnya itu karena sholat. Aku banyak belajar sih dari abang. Apa nggak enaknya? Yang nggak enaknya tuntutan karakter. Kalau misalnya kita kan bad mood nih, ya. Kita harus jadi kalau toto nih karakter. Harus keep on gitu kan. Ya. Pas orang butuh kita harus on. Apapun yang keadaan di kita. Masa mudah orang pasti kita turutin. Kayak gini misalnya. Orang anggap kita mau booster. Mau booster kita siapa? Nah itu pertanyaannya. Kita mau booster siapa? Abang follow aku di Twitter kan? Aku banyak kan kreator komedi. Iya. Ternyata semua di balik tawa semua. Itu kalau kata di balik tawa, teringat Zawin. Aku semua yang udah ketemu kreator yang dia selalu ketawa, hibur orang, dia stand up komedian. Dia pokoknya masuk jalur komedi karena komedi ini jalur yang paling genius di setiap minggu. Orang tuh kayak gak peduli gitu bang kalau kita kalau di Instagram kayak gak ada guna. Gak ada guna kalau kita walaupun aku sering. Ya orang cuman kayaknya cuma di parlemen atau apa. Sebenarnya kita juga butuh mood booster dari life kita dengan tarik nafas lah. Udah 5 tahun nyari karakter. Perjuangan yang berat tuh di titik yang mana? Ingat gak kayak tahun berapa tuh? 2016, 2018 Woy, apa? Ya karena apa? Itu kan hal baru di Aceh gitu. Jadi orang-orang kayak karakter nih susah diterima pertama-tamanya. Pasti buat bodoh nih. Kan orang udah liat nih, kayak dari dulu aku pernah ulik-ulik juga YouTube abang atau abang yang pernah cerita ya maksudnya di YouTube abang tuh abang benar-benar sampai minta subscribe ya. Dulu kan aku ikutnya nih JKS. Iya. JKS kayak yang brutal-brutal gitu. Brutal-brutal gitu sampai sekarang act out dengan tok-toknya. Masih. Gimana kata keluarga? Anjing. Keluarga bilang apa? Aku justru aku tutupi lah sama keluarga, jangan sampai dia lihat. Semua keluarga apa? Semua tutup. Hai. Terus sekarang? Aku blok malah. Aku blok ya. Tapi ya, dia tahu. Pasti lah. Karena aku gak pede loh dia sama keluarga. Betul. Gue gak pede sama keluarga kayak
anjing dilihat ngeponakan. Oh iya. Dilihat ngeponakan. Wahai. Ada yang kublokir. Tapi ada kan. Ya apa sih kayak gitu bikin malu tau gak? Ada. Anjing, alhamdulillah keluarga aku gak ada kayak gitu. Gue ada sepupu lah. Oh, iya. Cuman ada, kalau keluarga mungkin gak ada gitu. Tapi ada beberapa yang keluarga-keluarga yang saudara sedikit menjauhkan dirinya karena enggak, kita beda gitu. Kalau aku ada kayak gitu. Cuman mau dipegang sih. Aku yang menjauh karena. Tapi ya udah lama. Aku yang menjauh. Menjauh. Aku menjauh. Tapi tidak jauh lah. Abang ngerasa gak sih ini aib keluarga? Ya enggak lah. Iyalah. Aib lah. Bagi abang, bagi orang lain. Karena kalau sekarang udah enggak, kalau dulu kayak apa keluarga aku karena keluarga yang religius, iya. Ayah, mama aku religius, gitu. Gimana? Kacau. Tapi bang Halim dulu pun kayak gini nggak pernah tinggal sholat pak bu. Ya baru-baru. Baru-baru dong. Nggak apa-apa yang penting nggak tinggal sholat. Ya jaga sholat lah. Ini pasti yang poin yang ini kayak semua kreator pernah jenuh. Enggak, bukan jenuh. Kata apa atau hinaan apa tuh yang paling membekas di hati abang sampai sekarang? Semua apa? Apa ya? Misalnya ada teman abang yang ngomong apa gitu, apa? Apa yang buat bodoh? Itu teman-teman abang yang bilang terus apa gitu? Ya nggak ada jodoh. Iya. Gitu. Karena orang, gini. Orang kayak gitu nggak ada jodoh. Sorry. Hey. Isi DM kita ya. Nggak semua sih, cuman. Apa? Kalau masalah jodoh mah Tuhan yang ngatur lah. Ya namanya juga hidup kan. Ya. Tapi kok kayak makin berjalannya waktu, makin beberapa tahun jalan, kayak oh betul berarti kalau tiba-tiba tidur, tiba-tiba tidur. Betul kalau kita tinggal itu nggak akan lepas dari satu omongan orang. Ya aku baru kirain ya dua masalah hidup. Kayak ada aja masalah di hidup itu. Ya, tiga maut, mati, kematian nggak akan lepas. Nggak akan. Berarti omongan orang ya. Nggak. Mau siapapun ustadz, mau dia polisi, iya, dia cepat presiden jadi ada yang ngomongin. Kedua masalah hidup, masalah hidup pasti ada masalah hidup. Bertiga mati. Mati. Saja ketika kita mati. Ah itu lah. Ya. Tapi ada yang banyak yang ngeremehin sama teman-teman apa? Dulu aku di circle yang diremehin. Iya. Iyalah. Tapi nah tergantung ke kawan-kawan masing-masing kayak. Kalau kalian merasa diremehin, cari circle yang enggak ngeremehin. Iya, yang ngehargain kalian. Itu pindah lah. Karena pasti akan ada circle itu. Pasti. Pasti ada yang support. Kalau boleh kita ngomong nih, kita bukan POV-nya bukan sebagai orang yang sukses lah, tapi cuman di posisi sekarang. Ada nggak sih abang yang pengen sampaikan ke orang-orang yang ngalamin? Nggak ada. Bisa aku juga gitu. Dia bikin pertanyaan nih. Dan biasanya nggak ada. Cuma kalau orang-orang ini pasti ada tuh. Orang-orang yang baru, mulai coba. Aku mau buat orang yang ngeremehin. Tengok nih aku sekarang. Kalau aku enggak, aku biasa aja sih. Aku benar-benar katain caca dan lain-lain yang biasa aja. Malah ini jadi bercanda. Jadi ini kan jadi karakter kan? Jadi karakter. Kan ada ya circle yang ngeremehin, terus ada circle yang mendukung. Ah, yang dukung juga banyak. Nah, aku naik gara-gara kawan juga. Nah, semua yang lain gara-gara Jepit Kram, nah, kawan-kawan aku. Sampaikan lah. Itulah udah nih. Ya teman-teman. Udah nih. Eh. Kawan-kawan yang nonton, semangat ya udah nih aku udah tag up linknya aku yang enggak mau juga enggak apa-apa. Penting kalian sukses saya selalu kan. Aceh kan baru. Aceh. Dia sedikit ragu nanti dia mau jatuh cinta dengan makan bareng. Ya aku jatuh cinta makan bareng. Nah. Kehidupan online atau real life? Cuma real life. Real life. Oh, bang bisa karir life. Karir sukses atau asmara sukses? Karir sukses pak. Atau percintaan sukses? Karir sukses. Disakiti atau menyakiti? Disakiti. Sering gak? Ya? Selingkuh apa tadi selingkuh? Diselingkuhi gak apa? Instagram hilang? Atau teman hilang? Teman hilang? Emang udah hilang satu-satu? Kurang followers atau kurang akhlak?
Berapa followers? Followers aku gak ada anjing, ditanya babi-babi gitu, nenek, mata apa-apa. Dibenci banyak orang atau enggak banyak dikenal orang? Dibenci banyak orang. Berarti abang lebih pengen ini dikenal banyak orang. Iya. Nanti biar sayang orang sama aku kalau dikenal. Last nih. Kata kenal maka tak sayang. Yes, langsung ada alasan. Kata kenal maka kata dunduk. Yuk, next, terakhir. Terakhir dong. Thailand apa Korea? Korea. Tapi ada sesuatu yang berhubungan dengan Korea sepertinya. Ada anjing, ada anjing. Nanti aja, ayo sampai ketemu di mini talk selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.